Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Melata. Pagi ini bro, kita mau ke tempat desa Seragam Jaya, yaitu transmigrasi, yang tempatnya tidak asing lagi, yaitu di Sampit Seberang. Nah, ini jalannya kayak gini bro, sudah dicor tapi sudah lama ini, tapi masih enak aja. Kita lewat kanan kirinya di apit dengan kebun karet. Nah, ini pantauan kebun karet nih, usianya kira-kira ya 8 tahunan kayak kita lihat. Yang mulai disadap sebagian atau sebagian masih belum, karena mungkin tenaga kerjanya belum ada kan kawan. Nah, ini ditanamin kayaknya timun belahnya ini. Mau masuk di Gapura, selamat datang di Seragam Jaya. Dan ini kawan-kawan, saya di sama Mas Guru ini mau ke tempat teman-teman atau sahabat tani di desa Seragam Jaya. Di sini kawan-kawan mau nemui anak-anak. Agendanya apa bro? Agendanya mau berbagi sama anak-anak. Oh, jelang lebaran ya. Berbagi untuk lebaran kan, bro. Nah, ini selamat datang di desa Seragam Jaya kan kawan. Nah, ini saya mau berbagi di sini untuk anak-anak mencari-cari nanti. Ini jalannya yang agak lebar di sini kan kawan. Jaya ini transmigrasi sekitar tahun 2000-an. Nah, ini kanan kiri karet. Desa Seragam Jaya ini kalau menempuh ke sini ya dari Sampit kita harus naik feri dulu kawan-kawan. Bayarnya sangat murah, hanya 5.000 untuk motornya, kalau orangnya gratis. Nah, di sini sudah ditunjang dengan adanya ini bro, Telkomsel ya. Ya, komunikasi. Lancar komunikasi, mau kita selamat hari raya sama saudara-saudara di Jawa atau di mana, sudah tidak terkendala lagi bro. Nah, kita ini terkait. Doko langsung bro. Langsung ya. Ya, di sana kabarnya di sana tuh banyaknya anak-anak main. Apakah banyak yang ngumpul di sana? Kita lihat nanti ya. Kawan. Nah, mallnya belum buka ya. Nah, ini mall nih. Mall mini. Warung Dua Putra. Nah, ini kita sudah masuk di desanya. Tadi jalur 1 nih, jalur 2 bro. Kita ambil kiri ya. Kiri. Kayaknya rumahnya di sebelah Gang Damai ya. Gang Damai. Nah, kawan-kawan, mudah-mudahan tidak keliru nih. Kalau begitu hafal ini. Nah, ini mau kemana ini? Gardu, Mas Ronda. Waduh, mau kemana ini? Nah, pada mau ke kota ini. Nah, inilah tempatnya Ketua RT 1 Handoko. Dan nanasnya banyak, Pak. Panen. Mana ini? Itu ada itu. Bisa bawa oleh-oleh dari sini lah, bro. Bisa bawa oleh-oleh. Apa panen nanas gak nih? Ini nanasnya itu. Nah, ini proses pemberian ya, bantuan. Yang sudah datang aku kasih dia, jadi langsung pulang.
Mbak, anaknya berapa itu? Mana? Sama itu. Ya, susu sini, dikira sini. Susu tak kasih. Aku orang cukur untungnya kan, berarti kan sudah gini. Ini kan khusus anak-anak ini. Ini satu. Ya, apa, nah. Dua lagi. Ini satunya. Ya, terima kasih. Kalau anaknya banyak ini untung ini. Banyak anak, banyak rezeki. Ya itu, banyak anak banyak rezeki. Kalau orang tuanya belum nih. Tunggu sing jijis mana? Aku udah ya. Itu kan jaket. Ah, ini. Ini matur nuwun ya, Pak. Ada sami-sami. Mana yang bayi tadi mana? Ini bayinya. Bayi berumur. Ini nanti nih nanti. Ya kita berbagi sama anak-anak bro, ya rame. Ya rame. Nah, ini. Tuh proses anak-anak pulang, pulang ya, dapat amplop. Dek, 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 beli apa dek? Untuk beli apa? Beli apa? Tabung, bagus. Belajar menabung dari kecil teman-teman, ya. Bagus tuh. Lagi nandur apa nih Pak Daryo? Pak Anu. Aku loh derengan gawe sih budidayakan bersih rumput di kebun usaha satu kebun nanas. Oh. Coba sekali-sekali Pak nanam duit Pak. Eh, sebetulnya kita galakkan ini loh di peran ini bro. Anu Pak D, nanam rumput odot itu terus semua pelihara kambing kan lokasi ini banyak. Tanah, ini tanah untuk kosong. Di kelompok tani saya itu habis lebaran ini mendapatkan berupa kambing sebanyak 15 sampai 20. Nah ini kambing sejenis etawa nanti kandangnya ada di tempat saya kebenaran kan. Oh, jadi satu apa jadi satu bagi? Jadi program pemerintah harus dirawat jadi satu kelompok ya, berkelompok UB. Nah, OB kalau gitu berarti harus menanam jenis rumput odot itu setiap rumah nanti bisa dikembangkan. Oh, bisa satu orang punya kambing. Nanti kalau pas misalnya pengambilan dan penerimaan nanti Mas Haji tak undang kan gitu. Oke, siap. Terus itu diternak apa cuma besar dijual? Itu sementara ini nanti di apa itu digulirkan. Masuk, masuk deh, masuk deh, ya, masuk. Masuk, masuk sini. Nah, ini ada. Ini mbaknya enggak ibunya? Mbaknya. Kakaknya, masuk, dapat masuk. Dapat aja sini, sini. Dapat. Mana teman-temannya? Enggak di sekolah berapa ini? Kelas 9. Banyaknya kelasnya? Dulu sampai kelas 3 aja. Ini. Mampir sih. Dapat satu. Satu khusus anak-anak ini. Iya. Mana? Kalau mau dapat anaknya bawa sini. Mau dibeli untuk apa itu uangnya? Tabung. Mau tabung. Bagus. Kelas bagus. Berapa ini? 3. Oh, kelas 3 ya. Dari kecil belajar menabung merupakan sikap yang baik teman-teman. Nanti kalau udah besar jadi bukit tabungannya. Ya itu. Ini boleh anaknya dapat. Aduh. Amin. Di. Dah. Terima kasih. Ini khusus bagi anak-anak bro. Yeah. Biar pada senang. Jadi ada itu cara untuk ngasih makannya itu digulir. Nah, karena kelompok tadi ada 25 orang, satu hari itu dua orang. Jadi kambingnya itu untuk 25 orang itu? Untuk satu kelompok 25 orang. 25 orang. Terus nah, masuk deh. Bergilir. Masuk. Nah, ini kelas berapa ini? Masuk sini. Kakak beradik ya? Kakak beradik. Anak siapa nih? Pakmu. Jadi dapat satu. Namanya siapa, Dek? Namanya, Dek? Salsabila. Oh, Salsabila. Panggilannya? Wakilo. 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 Salsa panggilannya. Salsa Wakilo. Kakaknya siapa namanya? Iya. Oh, dia. Berapa tuh? 6.
Kalau senang belajar ya, yang rajin. Yuk. Nah ini kawan-kawan, kita khusus ngasih anak-anak di jalur ini bro, nanti jalur sana lain. Terus kisahnya gimana pak? Ya itu. Setiap hari itu dijadwal dua orang ya. Nah setiap hari dua orang lawan untuk gantian mengarit atau mencari rumput. Padahal ya lebih baik kalau nanam rumput odot itu sebagus itu bro. Nah ini terakhir ini dapat anaknya dapat satu sini. Ya anaknya si Ciki ya. Iya. Umur berapa ini? 3 tahun setengah. Terima kasih. Salim dulu. Malu. Kenapa malu, Dek? Ya kiranya Ju sampai sini kawan-kawan. Mau ganti tempat di sebelah sono. Saya akhiri, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.